Sandiwara Rio Ramadan terbongkar, mesra dengan cewek cantik setelah ngaku cinta. KKI mengaku benar-benar cinta YouTuber Rahmawati. KKI Putri, aktor Rio Ramadan kepergok mesra dengan cewek cantik. Aksi Rio Ramadan ini kontan mendapat nyinyiran rekan artisnya. Benarkan Rio Ramadan cinta KKI atau hanya sekadar panjat sosial? Aksi Rio bersama cewek cantik itu terkuak dalam acara Facebooker yang diunggah ke kanal YouTube Klik Asik tanggal 14 November tahun 2019. Dalam tayangan itu, sedang diadakan sesi julid, ada dua kubu pro dan kontra dengan hubungan Rio dan KKI. Tak lama, diperlihatkanlah video saat Rio sedang duduk dengan perempuan cantik. Rio terlihat duduk di samping perempuan itu sembari sesekali membelai rambut si wanita. Bahkan perempuan yang belum diketahui namanya itu terlihat mencubit pipi Rio bak gemas. Setelahnya, Rio memberikan minuman pada si perempuan. "Kok pegang-pegang sih kamu?" ujar KKI setelah melihat tayangan itu. "Itu teman aku sayang," jawab Rio. Tak lama didatangkanlah perempuan yang sebelumnya berduaan dengan Rio. Lebih lanjut, Rio mengaku jika perempuan itu hanya sebatas teman casting. "Aku kenal sama dia kak, sering casting bareng," jelas Rio. "Casting bareng terus jemput-jemputan, hem keke kamu diduain," timpal Angel Karamoy yang sata itu ada di kubu kontra. Sebagai kubu kontra, Ruben pun ikut memanas-manasi suasana. "Kayaknya ada sesuatu yang spesial deh. Gue sih nggak ngomporin ya tapi sih sakit banget," ujar Ruben. Perempuan yang mengaku bernama Siska itu juga lantas membenarkan jika hubungannya dengan Rio hanya sebatas teman. Bukti Rio Ramadan bersama cewek lain. YouTube bukti lain sebelumnya, beredar isi direct message DM pacar KKI Putri, Rio Ramadan kepada seorang pria. Melalui DM tersebut, Rio Ramadan menanyakan bagaimana cara membuat akun Instagram centang biru alias Verifit. Sosok tersebut lantas mengunggah tangkapan layar isi DM Rio Ramadan kepadanya. Isi DM Rio Ramadan yang berisi pertanyaan bagaimana cara membuat Instagram centang biru tersebut dibongkar akun @RichardoYulius. Menilik akun Instagram Richardo Yulius, ia merupakan seorang influencer, model, sekaligus penyanyi. Melalui instastory-nya, Richardo membeberkan isi DM dari Rio Ramadan. Rio Ramadan dan KKI Putri saat menjadi bintang tamu YouTube Mob Channel. Tak hanya itu, Richardo juga turut mengomentari hubungan Rio Ramadan dan KKI hanya sebatas pansos panjat sosial belaka. Menurut keterangan yang dituliskan Richardo Yulius, Rio Ramadan mengencani KKI hanya demi centang biru di Instagram. Sekedar informasi, sebelum asmaranya ramai diperbincangkan di media, akun Instagram Rio Ramadan belum tercentang biru alias Verifit. Namun, ditilik kembali pada tanggal 14 November tahun 2019 akun Instagram pesinetron muda tersebut sudah tercentang biru. Hal ini lantas membuat Richardo Yulius berkomentar melalui unggahan Instagram story-nya. "Wow, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, sudah mas eh? Puas dapat biru-biru kayak itu biar apa sih?" ujar Richardo Yulius dalam Instagram story tersebut. Insta story @RichardoYulius soal isu pansos Rio Ramadan. Instagram @RichardoYulius ia menggunakan tangkapan layar akun Instagram Rio Ramadan @RioRamadan sebagai latar belakang. Tak hanya satu Instagram story, Richardo Yulius juga mengunggah foto KKI di Instagram story-nya. "Pahalamu besar nak, semoga orang-orang yang memanfaatkanmu diampuni dosanya, apalagi hanya demi sosmed. Nauzubillah," ujarnya sambil mentek akun Instagram KKI, @RahmawatiKKIPutriCantika23. Tak sekedar menuduh, Richardo Yulius juga memaparkan bukti-bukti, bahwa Rio Ramadan hanya pansos memacari KKI. Sebuah tangkapan layar berisi percakapannya dengan Rio Ramadan pun ia unggah di Instagram story. Unggahan Richardo Yulius soal isu pansos Rio Ramadan. Instagram @RichardoYulius pembongkaran visi dan misi dimulai. "Biar kalian gak dibodoh-dibodohin media juga ya," ujarnya. "Ini adalah awal BGT si Buambang dan GW jauh SBLM dia deketin Mimi Peri dan kenal Sem Kekei. Ada telnya kan," tambah Richardo Yulius. Sebagai latar belakang, ia Richardo Yulius mengunggah DM dari Rio Ramadan yang menanyakan cara mendapatkan akun Verifit. "GW mau nanya nih bro, lu waktu Verifit dapat berapa?"
Atau lu bisa proses sendiri tanya Rio Ramadan kepada Ricardo Julius pada tanggal 7 Agustus lalu. Unggahan Ricardo Julius soal isu pansos Rio Ramadan Instagram @ricardojulius makin panas, ini bantahan Rio Ramadan mengetahui pemberitaan tersebut, Rio Ramadan pun tak tinggal diam. Kekasih KKI Putri ini sontak menepis tudingan pansos hanya demi akun Instagram Verifit saja. Ia pun melancarkan serangan balik kepada Ricardo Julius dengan menuduh dialah yang sebenarnya pansos. Berikut isi unggahan Rio Ramadan di Instastory. Pengin ketawa dulu bentar ya, haha. Gue pansos, haha gak kebalik men. 1. Mulut kayak cewek. Laki apa gimana bro, gak ada kerjaan, mau jatuhin gue, kok ngurusin hidup gue, lo yang ngasih makan, lo siapa sih, mau cari kesempatan dalam kesempitan? Haha, komen-komen jelek buat apa? Cari perhatian, kasihan sekali Anda tulisnya. Tak sampai di situ, Rio Ramadan juga turut menjelaskan soal isu pansos agar Instagramnya centang biru. 2. Oh iya soal Verifit, dari dulu emang gue nanya-nanya ke orang gimana cara buat centang biru dan di situ gue udah berkarya, apa salahnya buat nanya ke orang? Nah sekarang gue Verifit karena rezeki gue men, kok lu yang sibuk sih? 3. Gue gak pernah cari masalah sama lo, tapi lo yang nyari masalah sama gue. Lo laki kan? Selesaikan secara laki-laki men, lanjutnya. Tanggapan Rio Ramadan soal isu pansos demi Instagram centang biru Instagram @RioRamadan. Sebelumnya, Rio Ramadan memang mengaku berpacaran dengan KKI Putri dengan alasan saling mencintai. Keduanya pun tak sungkan menunjukkan kemesraan di hadapan publik. Bahkan melansir unggahan Instagram keduanya, Rio Ramadan dan KKI Putri, sejoli tersebut saling berpesan untuk menjaga hati masing-masing. Hingga November ini, Rio Ramadan dan KKI Putri telah menjalin hubungan selama 2 bulan.